ini Pak ini? Ngapain? Iya Om lapar, lapar. Enggak, Neng lagi, aduh apa ya namanya itu, ambil makan apa? Aduh apa sih? Ada izin nggak sih? Ada izin, izin gimana ya? Jangan dong kalau belum minta izin. Permisi. Ini Kak Sepi kok sini? Loh, Om sehat? Iya. Wah, oh, ini ada apa ya? Temen saya Om, ada apa? Maaf ya. Enggak, dia lagi potret-potret, kata aku. Tanyain, apa itu potret-potret? Maaf. Neng, lain kali kalau bertamu ke rumah orang, jangan langsung ke dapur. Emang kamu kucing dapur, bukan kan? Ya, nggak apalah, nggak apalah. Nggak kenal sih, nggak tahu ya. Ini udah kalau temennya kali ya. Oke-oke aja. Izin dulu tuh, oke-oke aja, oke. Oke, ting. Ayo, masuk. Ayo, kemana? Makan dalam. Om, udah. Aduh, nggak enak, Om. Ini banyak makanan, mau makanan Palembang. Oh, maksa sih, Om. Iya, udah, kalau dipaksa, ayo, Om. Iya, oke. Ini maksa ya, Om, ya? Iya. Maksa ya? Iya, maksa dah. Nggak apa, maksa. Bisa kormen aja, domain. Ayo, Om. Ini mohon maaf loh Om, sekali lagi ya Om ya. Namanya Neng, lain kali gak boleh gitu Neng. Iya. Itu kita sini Pak, makanan tuh semua itu yang khas, paling khas tuh khas Palembang. Khas Palembang ya? Iya. Itu semua produk-produknya kayak misalnya bahan dasarnya ikan itu semua dari Palembang Om? Enggak, dari sini ada. Ya. Yang Palembang tuh cuman kalau kita buat ikan, bahan bakunya ya. Yang sini... Kalau istri aku yang buatnya kan, dia merasa nggak cocok. Dia asli dari bawa dari Palembang. Itulah. Nah, kalau emang itu. Sudah hatinya ya Om ya, hatinya itu udah sangat menyatu. Itu bahan dasar pun kalau tidak berasal dari tempat kelahiran, itu akan berasa beda ya Om ya. Ya. Betul ya Om ya. Ya. Pak, boleh lihat menunya Pak? Boleh. Kita penasaran nih Pak soalnya. Wih, ada tangan nyamperin ya Pak ya. Ya. Sini yang paling favorit, yang paling banyak orang puji itu pinang patin. Pinang patin ya Pak ya? Iya, pinang patin. Kalau patinnya kita ambil dari Jawa Timur. Jawa Timur? Iya, kita beli yang... Alasannya itu. Kenapa Pak? Kan di sini banyak juga. Ini kan patin. Jawa, kalau menurut ya Jawa Barat punya atau ya sekitar sini punya ya. Kan dia piara ikan itu agak keruh airnya. Oh. Jadi kalau yang di Jawa Timur itu airnya agak jernih. Itu pengaruh ke rasa ikannya ya, Om? Nggak ada bau tanahnya, yang penting gitu. Bau tanahnya kurang gitu. Oh, ada tante juga? Sini tante. Iya. Tante sini, tante. Om, tante, nih maaf nih, maksudnya kan kita kalau hanya bicara kan nggak ada itu apa ya, bukti otentiknya gitu loh, tante. Apa nggak dimasak aja sekalian? Ya. Udah, ya? Udah ada. Oh, masa udah ada? Udah ada, ya. Wah. Pucuk dicinta ulang pun tiba Neng. Neng? Iya Kang. Pindang patinnya. Maaf ya Tante Om. Ya, silakan. Kita coba ikan patinnya. Waduh ini. Aduh. Bagian terenak tuh dalam ikan tuh adalah bagian perut. Betul Tante ya? Bagian perut ikan tuh bagian paling enak Tante ya? Waduh, masih kuahnya, masih kuahnya. Luar biasa Tante. Enak ya? Makasih banyak Tante. Tante hari ini memberikan aku satu pengalaman yang sangat mempesona Tante. Terima kasih. Sama-sama Tante. Rekomen yang mana lagi nih Tante? Mie telur. Aku coba satu-satu mie dulu, telur. Ntar aku habisin gitu loh Tante. Mie telur ya? Ini. Oh. Itu pakai santan. Pakai santan. Itu kepala udang. Kepala udang? Iya. Mie telur. Telur ya Tante ya? Iya, telur. Karena anggapan aku tuh, dulu tuh telur nih. Iya, so imut gitu. Ternyata jadi telur. Ya. Telur tuh artinya direndam. Coba dulu ya. Apa Kang? Mana Kang? Neng? Iya Kang. Berasa di pantai. Jadi rasa udangnya kuat banget. Ditambah dengan perpaduan dari santan. Kebayang gak? Udah nikmat dari udang, tambah gurih dari santan. Dipadu dalam satu tempat, simpan dengan mie dan wah, indah sekali Tante. Nyobain yang mana lagi Kang? Selimpungan. Selimpungan? Ya, selimpungan. Selimpungan ini apa sih itu? Kan?
tewan itu pempek. itu pempek lah, pempek. Oh, pempek masukin dalam kuah itu jadi celupan. Kuah santan. Kuahnya dulu, Neng. Iya, Kang. Seperti biasa. Nuansanya berbeda. Dari ini kan santannya santan, tapi ini begitu santan masuk juga. Yang sini ini beda, Neng. Ada sedikit manis ya, manis, Tante ya? Benar. Sedikit manis ya? Ini bisa dibilang ada yang gagal. Betul. Semuanya mempesona luar biasa. Kamu terangin yang ini deh. Taiwan. Dari tadi. Enggak ada yang overacting ya, Kang? Gak ada yang overacting, semua pada porsinya, Neng. Taiwan itu jadi itunya juga asal pempek, tapi kuahnya tuh, Om udah jelas. Kuah nih. Bening gitu ya. Apa-apa kuahnya itu? Kuah bening. Itu siapa? Itu Ibu itu. Apa-apa? Ada jamur. Jejamuran. Sama ada suun ya itu ya? Suun, bawang goreng. Clear soup. Udah beda lagi kan, emang ini rasa sup banget Tante ya. Cuman ada tambahan dari tekwan. Aku boleh minta foto Tante? Boleh. Nanti aku simpen di Instagram kita ya. Mohon izin dulu boleh. Tante sini. Merapat ya Om, Tante. Nah. Pada hitungan ketiga, berhubung kita bertemu dengan sesuatu yang indah tadi itu tuh yang pertama nih apa nih? Pindang patin. Berarti kita berteriak lenjer. Oke, okay, Om. Ya. Eh, suka-suka dong. Oh, udah. Iya, iya, iya. Iya, maaf, Bang. Bilang lenjer Tante ya, Om ya. Tekwan, Kang. 1 2 3. Lenjer. Oke, okay, food. Ting ting ting. Hidung munya. Munya.